teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel kita The Cat Helper, kalian bisa bantu tekan tombol subscribe dan like, share gratis ya, bantu channel ini supaya bisa makin berkembang ke depannya. Amin. Amin. Buat teman-teman yang tertarik buat join di grup WhatsApp komunitas kita, silakan cek linknya di deskripsi, udah kita cantumin. Dan buat teman-teman yang pengen kirim-kirim video kucing kalian, juga bisa kirim ke grup WhatsApp, nanti akan kita cantumin juga di post kredit setiap YouTube kita upload ya. Oke teman-teman, kita hari ini mau seperti biasa berpulang lagi, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung ke mana aja boleh. Kemana aja boleh. Sinematik. Yaudah. Baru saja kami sampai di garden, Zulkarnain bilang kalau ada kucing di depan yang lagi kelaparan, teman-teman. By the way, maaf ya teman-teman, suaraku lagi kurang enak nih. Paham banget nih kayaknya, kalau makanan udah dibayar, langsung dia ngantri. Untuk kucing jalanan kayak gini di pinggir jalan raya, ini jinak banget sih. Mungkin dia udah sering dapat makanan juga dari orang-orang sekitar sini. Alhamdulillah deh. Lanjut. Ih, jadi ini makanannya kita tinggalin di sini aja kali ya, Bre. Ya, kita dapat laporan dari Mas ini. Ada kucing. Ada tiga. Jadi teman-teman, sebenarnya ini tuh tempat yang paling ramai pedagang. Cuman karena ini bulan puasa, jadi pedagang itu nggak ada yang jualan kalau misalkan pagi, siang, sore. Nih. Di sini kami baru melihat satu kucing, teman-teman. Jadi Lenka coba cari di mana kucing yang lainnya. Wah, enak banget nih kayak makanan kucingnya Mbak Imbung. Mbak Imbungnya mana ya? Bisa kali. Dan akhirnya ketemu juga nih kucing keduanya. Nah, itu dia. Tapi yang ini kayaknya malu-malu deh. Beneran ada tiga dong kucingnya, teman-teman. Jadi salah satu dari mereka itu ada yang kayak luka gitu kupingnya dan bersin-bersin. Jadi kita mau ngobatin si kucing ini dulu ya teman-teman ya. Doain semoga dia baik-baik aja ya teman-teman.
ini udah ambulans keempat yang kita dengar. Udah apa ya? Positif thinking aja lah ya, mereka lagi bukber. Pinter. Udah dikasih makan, dielus-elus, udah manja banget nih kucing. Beneran deh, kamu kapan mau manja sama aku? Iya teman-teman, bagi kita mungkin ini kucing, tapi mungkin bagi Nain bukan kucing, mungkin si ya. Ya. Eh cewek. Bulan puasa Bambang. Astagfirullah lupa saya. Duh, gara-gara godain cewek jadi mongkok kan. Seriusan lo? Abis tuh, isi air aja pak ya. Isi menanti aja ya, lagi viral. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gitu ya. Keamanan yang dari alhamdulillah ya. Nah, gitu. Mau liput ya ini? Hah? Iya. Ngasih makan kucing. Oh, iya. Banyak banget yang ada. Sebutin nama kucing yang pertama saya kenalin namanya Mili. Mili. Ini namanya Mili. Mengganggu yang lain. Ini siapa? Holyfield. Mike Tyson-nya mana, Om? Hollywood. Holyfield. Oh, ini ada juga nih. Kali ini baru keluarin hajar. Nice. Oh, ini lagi BO. Iya. Oh, ini WC-nya. WC-nya di situ. Oh, iya, betul juga. Ngobrol gimana kerupuk direbus jangan digoreng minyak mahal kalau mau kasih teman satu sama warga gitu ya. Oke deh, saatnya penghabisan makanan hari ini nih, aku kasih semuanya nih biar kenyang. Iya teman-teman, jadi aku tuh lagi ada di halaman dari Masjid Baitul Salam, masjid di mana syuting film Lorong Waktu itu dulu pernah dilaksanain pada zamannya, dan dulu kan Lorong Waktu terkenal waktu lagi puasa-puasa, iya nggak sih? Yang mau dibeli Mun, sini mampir. Ayo yang nonton, jangan mau kalah ya yang nonton. Masa kalah sama anak kecil aja seneng banget nih bagi-bagi makanan. Doain mereka ya teman-teman, semoga mereka dapat kesuksesan dan rezeki yang baik serta kesehatan. Amin. Terima kasih. Sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, puasa enggak? Puasa. Puasa ya, kamu puasa? Puasa. Kamu ngecil? Puasa, full enggak puasanya? Alhamdulillah full ya, kecil-kecil udah puasa nih teman-teman. Pas lagi pesta tiba-tiba nih ada Abu datang. Abu ini paling penakut teman-teman, dia tuh takut banget sama kucing-kucing yang lainnya. Tapi karena aku ganteng jadi ya dia nggak takut sama aku. Buka pasang sini aja. Nggak takut. Ya kali kamu. Pelit amat kamu. Bos, Anda apa kabar bos? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga update lucu. Mantap. Dari komunitas semua. Oh, datang. Kucingnya dipanggil. Datang sama Jali. Gede banget badan. Kayaknya udah makan. Cewek,
Ya, halo teman-teman. Jadi udah selesai kita capek diajakin buka puasa juga sama Bang Jali. Ini Bang apa? Opa. Abang. Abang enggak boleh. Opa. Ya, buat teman-teman kalau misalkan lagi di daerah Gilimun mau buka puasa bersama, mampir, mampir ke masjid Salam. Baitul Salam di belakang ini. Kalau enak, enak. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.